Oke, baik sahabat. Ini adalah nasi goreng spesial di Pak Mat Tahir. Nah, restoran Pak Mat Tahir nih di Kota Sarang Semut nih, di Medan Dataran Usahawan ya. Di belakang saja Kona Siki saja. Oh, memang ini yang paling spesial lah dekat Mat Tahir. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba masakan di utara ya. Ini makanan di utara yang berada di Kota Sarang Semut. Memang kalau pergi utara kita wajib coba makanan utara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini ya nasi gorengnya ya. Oke. Ada tomato ya, jadi ada kuah, ada kecap dengan sambal Malaka, dan ada ayam yang sudah digoreng. Ini nasi goreng di utara ini enak. Dia ada masin, ada manis, ada pedas. Wah. Saya akan campurkan kuah ya. Pelik ya kalau di Malaysia. Dia ada kuah ya. Nasi goreng ada kuah. Kalau di Indonesia nggak ada nih. Saya coba tuang ya. Ini kalau di Malaysia nasi goreng itu ada kuah. Kuahnya ini dicampur sama nasi ya. Enak juga. Jadi campur. Nasi goreng dengan kuah nih, baru kali pertama nih rasa nasi goreng dengan kuah ya. Wah, mau tambah lagi nih. Ini campur lagi dengan sampai Malaka ya. Tuang-tuang. Ini kecapnya ini bukan kecap manis ya, tapi masin ya. Sedap. Oh.
lap-lap dah. Kalau tak suka asin, boleh tambah dengan yang ini, kuah nih. Enak-enak. Bedanya nasi goreng di Indonesia dengan di Malaysia, kalau di Indonesia nggak gunakan ini kuah, kalau di Malaysia ada kuah. Ini kuahnya ya, boleh dituang, boleh diminum sedikit-sedikit. Wah. Ayamnya digoreng secara terus ya. Jadi panas lagi ayamnya. Ayamnya digoreng lembut sekali. Lembut. Banyak lembut ayamnya. Memang lembut. Banyak ragam makanan-makanan di Malaysia nih ya. Ini nasi goreng ayam dengan dicampur dengan kuah. Thank you.
Sampai titik darah penghabisan. Licin. Ini kecapnya masin ya. Tak rugi datang sini tau. Sedap. Penyajiannya pun cepat. Rasanya juga wah, masya Allah. Nasi goreng. Berpeluh-peluh dah. Oke, baik sahabat, selepas makan kenyang, alhamdulillah saya pun dapat sedikit pengertian bahwa di Malaysia itu kedai-kedai seperti ini, kedai-kedai yang cantik seperti ini hanya disewakan dengan Rp150 satu bulan oleh apa? Kemajuan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah ya, PKNK ya. Jadi di sini hanya disewakan satu pintu Rp150, murah sekali ya. Dan di sini para peniaga waktu itu pada PKP, lepas karena peniagaan tidak ada, PKNK juga memberikan satu kelonggaran untuk tidak membayar sewa ya. Alhamdulillah kepada Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah yang sudah pun menolong semua usahawan-usahawan di seluruh Kedah. Dan semoga usahawan-usahawan juga tertolong dengan adanya perbadanan-perbadanan seperti ini. Jadi inilah yang diberitahukan oleh tuan kedai tadi, yaitu di kedai Mat Tahir ya, di Kota Sarang Semut ini, di dataran usahawan Kota Sarang Semut. Baik, terima kasih sahabat, makan kenyang, alhamdulillah.